Nah itu dia yang sempet gak nyangka sih. Gak nyangka sih. Karena kayak melenceng banget ya dari masak tiba-tiba jadi ke e-sport main game gitu. Tadi gimana perasaannya kalah lawan Steven? Aduh, rasanya tadinya yang fun-fun, tapi kok greget juga ya kalau kalah. Tadi kan sempat, apa namanya, kayak pede gitu, tentunya kalah gitu kan. Iya, ternyata sulit juga guys, karena canggel aku di-ban terus dari awal. Tapi dikasih juga sih 2 match. Rasanya gimana setelah game tadi? Seru tapi greget juga. Terkait ini nih, mau nanya, katanya udah keluar dari Iya. Itu kenapa alasannya? Alasannya karena udah habis kontrak aja sih, aku nggak lanjut kontrak buat dilanjutin lagi gitu. Rencana kedepannya mau jadi BA di tim lain atau gimana? Belum tahu juga ya, kedepannya kalau misalkan ada tawaran mungkin kalau oke sama akunya juga mungkin maybe bisa jadi BA di sport lain juga. Mau terus jadi brand ambassador ya, mungkin atau enggak jadi penyanyi ya? Enggak. Cita-citanya pengen jadi apa sih awalnya? Awalnya sih aku dulu cita-citaku pengen jadi koki, chef, masak. Kenapa? Karena aku suka masak. Iya. Sempet nyangka enggak tadinya cita-cita jadi koki sekarang terjun ke dunia game? Nah itu dia yang sempet enggak nyangka sih. Karena kayak melenceng banget ya dari masak tiba-tiba jadi ke e-sport main game gitu. Gak ada yang nyangka. Tapi sebelumnya ada yang nawarin kan untuk jadi BA? Sebenarnya selain EVOS? Sebelum ya, dari EVOS ya. Sebelumnya ada juga sih. Memang itu pada game dari kecil atau sebelumnya? Enggak dari kecil sih, dari zaman aku SMP aku udah mulai main game mobile. Dari situ aku sering main game dan aku tapi nggak terlalu menekuni, misalkan aku mengikuti prosesnya kayak gimana, cuman kayak buat fun doang sih. Tapi jadi model klipnya gimana? Kamu jadi model klipnya sudah buat apa? Iya. Film lagu apa? Lagu Tak Pernah Cukup. Ya awalnya sih aku juga pengen mencoba sesuatu hal yang baru kan, karena aku suka mencoba sesuatu hal yang baru. Aku sebelumnya pernah mencoba syuting video klip juga, cuman gak terlalu apa, proyeknya gak terlalu besar banget. Nah ini bisa kubilang proyeknya besar kan, jadi aku pengen coba dan ternyata fun juga semuanya, kru-krunya fun, Stefannya juga fun, semuanya juga. Pengennya apa sih buku sampai nanti ke depannya? Kenapa? Jadi mau main film ke penyanyi? Oh kalau main film aku pernah juga. Belum sih untuk saat ini, karena kemarin aku nggak ngambil film karena ini kan ada kerjaan BA juga. Tapi kedepannya kalau ada tawaran mungkin bisa. Usia kamu berapa sih? 22 tahun. Ya. Udah punya pacar belum? Belum. Oh tadi kemarin lirik si Stefan nggak? Waktu jadi video klip itu. Nggak, kita teman. Teman aja ya. Iya. Oke. Oke, udah. Thank you. Okay.